Masih dengan Bapak Widodo dalam rangka menjelaskan mesin tekstil ya Pak. Ini maksudnya tekstil ya Pak ya? Ya, direct to fabric. Okay. Atau kalau istilah kita flag banner. Flag banner. Ya, flag banner ya. Flag banner untuk cetak umbul-umbul, bendera dan lain-lain Pak, spanduk juga bisa. Berarti dia tidak lagi menggunakan kertas ya, transfer ya? Betul, jadi kita nggak perlu lagi transfer paper, dia langsung cetak ke kain sehingga kita bisa memangkas kos produksi Pak. Kos produksi ya? Ya. Nah ini dia menggunakan printhead apa Pak? Oke Pak, untuk mesin flag banner ini kita menggunakan printhead Epson 4720 ataupun yang produk baru E3200. E3200. Maksimal bisa sampai 4 head. Jadi menambah kecepatan. Bisa pasang 1 head, bisa 2 head, 3 head, maksimal 4 head. Menambah kecepatan. Jadi kalau 4 head, kecepatan bisa sampai 100 meter per jam. Ini berapa warna, Pak? Kita menggunakan 4 warna, CMYK. CMYK, ya. Ya, jadi campuran dari 4 warna ini untuk cetak bendera saya rasa udah cukup. Nah ini dia sistemnya itu ada pemanasnya di mana ya Pak? Betul, jadi setelah, jadi gini, sebelumnya kita terangin bahwa mesin ini dengan tinta sublim disperse. Oh. Dia dicetak bahan kain, kemudian dia masuk ke pemanas. Jadi di depan ini adalah pemanasnya. Oke. Nah kelebihannya, mesin ini panasnya 130 derajat lebih, tapi ini ada peredamnya sehingga nggak begitu panas. Nggak terasa ya. Betul, dan rata-rata untuk mesin yang lain, pengelolaan asap kurang sempurna, sehingga kita sempurnakan di sini, asap yang keluar itu sama sekali boleh dibilang tidak ada. Karena asap itu kalau berkeliaran atau tidak kita manage sedemikian rupa, dia akan ke printhead, ke board yang lain, di situ membuat rusak. Sementara mesin yang ini full sudah nggak ada asap. Oh, menarik sudah sekali ada. Ya. Betul, jadi Pak. Memang di sini dia untuk aplikasi-aplikasi seperti fashion juga bisa. Kalau fashion beda Pak. Oh, beda. Kalau fashion itu lebih baik kita modelnya transfer. Oh. Ini hanya untuk cetak umbul-umbul. Makanya kenapa kita sebut flag banner. Jadi umbul-umbul, spanduk, bendera, atau mungkin produk kreatif lain seperti sarung bantal, tapi bukan fashion ya. Kalau fashion perlu kedetil. Ya, kalau fashion mau nggak mau kita pakai yang produk transfer paper. Transfer paper ya. Jadi ini menarik sekali. Justru ini menjadi pengetahuan juga nih bagi para pelaku bisnis printing ya. Ya. Jadi ada spesifikasi yang belum tentu bisa diaplikasikan ke mesin ini. Belum tentu bisa diaplikasikan di sini. Oke, jadi ini kayak kampanye, pilkada, pemilu, ini mesin boleh kepake, masuk, ya? Ini sangat cocok sekali Pak. Speednya tinggi, cost-nya tidak tinggi kayak seperti transfer paper. Oke, ya, pastinya kalau yang berminat Pak, itu ancer-ancer harga mungkin bisa disampaikan kira-kira? Boleh, kalau mesin ini dengan 4 head Epson 4720 maupun E3200 harga di bawah 400 juta. Di bawah 400 juta guys, jadi ya. Mesin ini sudah bisa dibawa pulang ya? Bisa dibawa pulang. Nah, oke. Okay. Nanti pembeliannya mau seperti apa bisa kita support Pak. Bawa pulang nggak terus pasang sendiri gitu? Kita pasangin. Saya kira pasang. Kita pasangin. Okay. Kita didukung oleh tim support kita, after sale kita. Sangat bagus, jangan khawatir Pak Andri. Oke, jadi pembeli nggak perlu khawatir ya. Jadi ya, untuk terima beres istilahnya. Betul, terima beres, kita kasih training, spare part kita ready. Oke, I see. Nah ini untuk garansinya ada nggak Pak? Ada, kita kasih garansi 1 tahun. 1 tahun garansi guys, satu jadi seperti bagi biasa yang lah. Ya. Betul Pak. Bunga 0% nggak? Siap. Luar biasa. Thank you Pak. Mudah-mudahan bagi yang berminat bisa langsung menghubungi Bapak ya di nomor bawah ini ya. Bawah ini. Oke, terima kasih. Oke guys, demikian informasi tentang mesin mesin apa Pak lengkapnya Pak? Flag banner. Flag banner ya. Iya, atau DTF, Digital Transfer to Fabric. Oke, itu karena saya juga baru dapat ilmu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.